baik semuanya. Ini adalah Jang Song-hun. Dia akan bergabung dengan kita hari ini. Ibu ingin kalian semua membantu untuk beradaptasi dengan baik. Baik. Kita lihat, apa ada bangku yang kosong? Oh benar, bukankah bangkunya di sebelah Jadu kosong? Kau bisa duduk di meja kosong, kau bisa berbagi buku dengan Jadu karena kau belum bawa buku. Dia terlihat berbeda sekali. Aku tidak percaya dia duduk di sebelah Jadu. Hei, kamu kemana? Kenapa dia duduk di sana dan tidak memakai baju olahraganya? Dia kan baru pindah hari ini. Dia pasti belum mendapatkan pakaian olahraga. Semuanya, jangan berisik. Kita akan bermain menendang bola dalam tim yang sudah kita putuskan terakhir kali. Ibu guru, sepertinya kita butuh satu pemain lagi. Bolehkah kami mengajaknya untuk bermain? Song-hun, kondisi kesehatan Song-hun tidak baik, jadi ibu rasa tidak bisa berlari. Kita keluarkan saja satu pemain dari tim sebelah sini. Apa? Aku sudah menduga dia terlihat lemah waktu pertama kali aku melihatnya. Song-hun pasti mengidap penyakit. Aku merasa ikut sedih melihatnya. Kesenangan apa yang dia dapatkan dalam hidup kalau dia bahkan tidak bisa lari? Lapangan basah karena hujan kemarin, jadi berhati-hatilah agar tidak jatuh anak-anak. Ayo, pulang! Aku kena cipratan lumpur di telingaku. Aku harus minta guru agar segera mengganti teman sebangkuku. Harusnya aku tidak keluar hari ini. Harusnya aku beristirahat di ruang kelas saja. Jangan bergerak. Rasa ada banyak siput karena kemarin hujan. Ini? Bermainlah dengan itu karena kau mungkin akan bosan selama kelas olahraga. PR-ku belum selesai lagi. Bagaimana ini? Apa kau bisa mengerjakannya? Aku tidak bisa. Papa! Kenapa tidak bisa ditutup? Ambil saja, kau boleh memilikinya. Tempat pensilku tidak bisa ditutup. Tidak bisa ditutup kan? Kenapa kau tidak bisa mengerti maksudku? Aku punya banyak di rumah, ambil saja. Benarkah? Aku belum pernah melihat ini di toko alat tulis. Apa ini harganya mahal? Oh, ngomong-ngomong, terima kasih ya. Asyik, waktunya makan siang. Ayo kita makan siang. Ini, makanlah sebanyak yang kau mau. Song-hun. Sampai jumpa. Aku dengar kau akan pergi ke rumah Jadu untuk pertama kalinya. Iya, kau benar. Oh ya, apa kau sering pergi ke sana? Aku sudah sering sekali datang. Setiap kali kami memiliki kelompok belajar, kami ada di kelompok yang sama. Benarkah? Hei, aku akan marah kalau kau mengambil makanan dari kulkasku lagi hari ini. Mengerti? Wan? Oh, silakan masuk. Ibu Anda sangat khawatir karena Tuan terlalu sering pergi berjalan-jalan akhir-akhir ini. Aku hanya jalan-jalan saja. Lupakan itu. Baiklah, aku akan pergi dengan teman-temanku hari ini, Pak.
Dengarkan aku baik-baik, ini tentang Doldoli. Ya. Apa salahku? Aku akan mengerjakan pekerjaan rumah di rumah jadu juga. Silakan ambil ini. Ini adalah permainan terbaru. Kau bisa mengerjakan pekerjaan rumahmu sendiri hari ini, kan? Pak, Doldol itu akan pergi ke rumahku juga. Doldol, ayo masuk. Jadu, aku bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Sampai jumpa besok. Aku pulang. Halo. Ibu, ini Song Hun dan dia baru saja pindah. Kami akan mengerjakan tugas bersama hari ini. Kau terlihat baik sekali ya. Jadu! Ada apa dengan kalian berdua? Kami harus mengerjakan pekerjaan rumah, jadi jangan ganggu kami ya. Bolehkah kami mengerjakan pekerjaan rumah kami bersamamu? Iya. Wow, mereka lucu sekali. Wah, mereka benar-benar lucu. Mimi, kenapa kau mewarnai itu di luar garis? Katakan saja padanya, mengapa kau menyakiti anak kecil? Song Hun, aku rasa kau tidak tahu, tapi seringkali dia harus aku beritahu. Akan lebih baik jika kau memakai pensil warna dan bukan krayon. Aku tidak punya warna pink atau merah. Benarkah? Apa kalian mau datang ke rumahku? Ayo kita kerjakan pekerjaan rumah kita di rumahku. Dan aku akan meminjamkan pensil warnaku. Benarkah? Kalian pikir akan pergi kemana? Kita kan belum menyelesaikan PR kita. Aku punya banyak makanan enak di rumahku. Apa yang kau lakukan? Kau tidak akan pergi. Ayo, masuk ke dalam. Ayo, silakan masuk. Kau pasti jadu yang sering dibicarakan oleh Song Hun. Adik-adikmu sangat menggemaskan juga ya. Halo, selamat siang. Ibu, tolong bawakan banyak makanan ke kamarku ya. Ayo kita ke atas, kamarku di lantai 2. Aku rasa lorong ini lebih panjang dibanding yang ada di sekolah. Coba lihat itu. Wah, ini sebuah istana. Wah, ini cantik sekali. Ada seekor siput di situ. Berhenti melihat dan ayo kerjakan pekerjaan rumah kita. Tunggu sebentar, apa itu? Bukan apa-apa, aku hanya berpikir ia akan mati jika aku membuangnya. Di mana kau menemukan yang gemuk? Aku pernah melihat orang memelihara anjing, tapi tidak pernah melihat siput. Dia tinggal di istana sangat besar ini sendirian. Ini adalah istana milik Green sendiri. Wah, dia bahkan punya nama. Ayo, kita pergi ke sekolah. Apa? Pagi ini, aku melihat banyak sekali siput di rumput di sekolah. Ayo, kita beri Green seorang teman. Dia pasti akan bosan dan kesepian kalau hanya sendirian. Bisakah kita pergi? Aku rasa aku harus mengajak Green jalan-jalan. Kalau begitu harusnya kami pulang. Apa maksud kalian? Kalian bisa makan dan bermain di sini sampai kami kembali ya. Sungguh? Ayo kita makan sampai perut kita sakit. Baiklah, tunggu di sini ya. Perhatikan batangnya dengan hati-hati. Aku melihat mereka bergantungan di dahan. Pasti ada di sekitar sini. Aku rasa mereka tidak ada di sini. Kau bahkan tidak berusaha mencarinya. Hei Jadu, hei Song Hun. Apa yang kalian berdua sedang lakukan? Apa kau bermain dengan seekor siput seperti anak-anak? Pikirkan saja urusanmu dan teruslah bermain dengan bolamu. Untuk seseorang yang tidak bisa berlari, kau ini termasuk berani. Karena itu kau cuma bermain dengan anak perempuan. Kau tidak bisa bermain bahkan jika kau ingin. Karena tidak ada orang yang mau bermain denganmu. Apa? Berani sekali kau ini. Apa kau sudah selesai bicara? Yuntuk! Bukankah kau datang hanya untuk mengambil bolamu? Kalau mau ambil bola, kenapa memilih berkelahi? Hei Jadu, kenapa kau membelanya? Padahal dia kan baru saja pindah. Apa maksudmu? Siapa yang aku bela?
Dia itu satu-satunya yang berpikir jika dia itu keren. Kau tidak mengerti. Jadi lakukan lebih baik atau kau keluar saja. Apa kau iri? Apa kau bilang? Maafkan aku. Usia sangat muda, bukan? Song Hun, apa kau sudah selesai kau ini? Biar ku buang. Rin! Kenapa? Apa aku sudah menyakitimu karena aku membuang siputmu? Apa itu? Ayo bangun, kita belum selesai. Apa yang kau lakukan? Jadu. Aku tidak akan membiarkan ini lagi. Jadu. Biar aku tangani ini mulai sekarang. Aku Baiklah anak-anak, pemilihan popularitas ayo mulai. Iya, Bu Guru. Kalian harus menulis teman lawan jenis yang kalian suka di kertas. Aduh, nulis siapa ya? Maaf, Bu Guru. Bagaimana kalau tidak ada yang bisa ditulis? Itu tidak mungkin. Pikirkan baik-baik dan kalian bisa mendapatkan teman kalian. Iya, Ibu Guru itu benar, Jadu. Kau bisa tulis seseorang di sebelah sana. Oh? Apa kau benar-benar serius? Untuk apa aku tulis namanya? Aku lebih baik pilih anak laki-laki dengan kulit putih dan seperti kutubuku. Dan anak laki-laki yang bisa aku goda. Apa kau ingat anak laki-laki yang aku sukai? Apa kau tahu kalau anak yang suka olahraga itu bukanlah tipe kesukaanku? Ah, begitu ya. Lalu ada Seong-un. Ya, kau benar. Seong-un itu sempurna. Dia baik, manis, dan ramah. Tapi aku anggap dia seperti adikku. Oh ya, satu hal yang penting. Dia tidak punya selera humor. Hei, Jadu. Ini hanya pemilihan popularitas, bukan pemilihan tipe idealmu. Hah? Jadi, kalau dia suka komik, maka hobinya pasti sama denganku. Pasti keren kalau keluarganya punya supermarket atau restoran. Oh, aku ini kan tidak rajin belajar. Jadi, aku ingin dia pintar agar dia bisa mengerjakan PR-ku. Aku tidak punya kakak laki-laki. Jadi, bagus sekali kan kalau dia punya 3 kakak laki-laki? Baiklah, itu hal biasa. Tapi jangan rinci. Jadi, kalau aku simpulkan semuanya... Ya ampun, jadi kau menulisnya ya? Boleh aku ulang lagi? Sebaiknya tunggu dulu. Jadi begini. Sudah selesai. Sekarang jelaskan padaku, Minji. Pertama-tama kulitnya putih. Ya, kau benar. Sama putihnya dengan Mbak Pau. Dia sama sekali tidak suka olahraga dan tidak marah kalau kau ganggu. Wah, ya ampun. Ternyata kau itu keren sekali, Minji. Kau pasti banyak baca buku. biasa saja. Dia tidak suka olahraga. Keluarganya punya supermarket atau restoran? Oh iya, itu bagian yang sangat penting. Kalau begitu, makannya pasti banyak. Wah, aku bisa merasakannya. Sangat ramah. Yang suka buku komik dan rajin belajar dan punya 3 kakak laki-laki. Tunggu dulu. Ini. Apa? Oh,
benar juga ya. Bagus, kalau begitu aku akan tulis namamu. Apa? Yang kau pilih harus anak laki-laki, Jadu. Tadi siapa ya? Aku mau tahu, aku penasaran. Teman-teman, kalian tulis nama siapa? Hei, aku tidak mau beritahu. Itu rahasia. Ya baiklah, tidak jadi masalah. Aku tidak peduli siapa orangnya. Jadi kalian tidak mau memberitahu aku ya? Kenapa kau tanya pada mereka? Mungkin kau tidak akan dipilih sama sekali oleh mereka. Oh, jadi menurutmu begitu ya? Kau juga tidak akan dipilih. Apa katamu? Teman-teman, jangan bertengkar. Yang tidak dipilih harusnya tidak boleh bertengkar. Apa? Sudah jelaskan, kalau Jadu tidak akan dipilih. Setidaknya ada satu yang pilih dia. Hei, Yun Sam, kenapa kau bilang begitu? Ada yang memilih Jadu lagi ya? Baguslah, Choi Jadu. Kau disukai oleh anak laki-laki yang keren. Hei, En Hui. Baiklah, aku akan berhenti. Kalau peringkat pertama mengolok-olok peringkat terakhir, itu tidak baik. Apa? Siapa yang dapat peringkat pertama? Kau tidak tahu ya? Sudah jelas aku. Anak perempuan yang paling populer di kelas kita. Tidak mungkin. Rasakan sekarang. Coy Jadu. Jadu, kau juga tidak boleh tertawa. Ibu sudah menyuruh kalian menulis nama lain jenis. Jadu menulis nama Minji dan En Hui menulis namanya sendiri dalam pilihannya itu. Jadi, pilihan mereka tidak berlaku. Benar-benar. Benar-benar. Memalukan. 000 untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah Kim Minji. Terima kasih. Selamat ya, Minji. Bagus. Terima kasih, Jadu. Tapi mengejutkan, karena Minji dapat peringkat pertama. Sekarang kau bisa beritahu aku, waktu itu kau tulis nama siapa? Sudah ku bilang, aku tidak mau bilang. Sudah selesai, kenapa kau mau tahu? Aku tulis nama Kim Minji. Aku juga tulis nama Kim Minji. Benarkah? Seharusnya kalian beritahu aku sebelumnya. Aku juga tulis nama Minji. Aku juga. Wow, Minji benar-benar populer. Tapi kenapa? Tenang, kau juga populer, Jadu. Kau dapat 2 suara dari Yun Suk dan Seung Hun. Kenapa anak laki-laki suka Minji ya? Hei, teman-teman. Kenapa Minji sangat terkenal? Anak laki-laki lebih suka anak perempuan yang keren. Kami laki-laki tidak suka yang seperti putri. Benarkah? Minji itu cantik, benar tidak? Minji? Itu benar, dia cukup manis. Teman-teman, Minji itu tidak cantik. Kalian tahu kan kalau matanya kecil seperti lubang kancing? Aku tidak punya kelopak mata tambahan, tapi mataku lebih besar darinya. Iya benar, matamu yang paling besar di kelas kita. Tentu saja mataku paling besar. Benar, kau juga manis. Ya, aku manis kan? Itu benar, tapi... Kau bukan tipe kami. Apa? Kalian tidak benar, menyebabkan. Kau juga bukan tipeku. Tingkah lakunya cukup feminim. Tapi itu pura-pura. Dia tidak begitu saat bersamaku. Sudah cukup. Ya ampun, sejak kapan kau di sini? Kau tahu tidak, ada hasil percobaan. Kalau pria keren berjalan melewati sekelompok gadis, dan gadis itu pasti akan berkumpul dekat pria itu. Tentu saja, agar bisa saling melihat. Kalau gadis cantik melewati sekumpulan pria, dan mereka menghindari gadis itu, itu artinya bahwa pria itu penakut. Penakut yang payah. Mereka lebih memilih gadis yang baik daripada memilih gadis yang sempurna. Dasar penakut.
Oh, benar. Dengan kata lain, mereka lebih suka bunga rumput yang ada di lapangan dan bukannya bunga mawar yang cantik tidak berduri. Mereka benar-benar penakut. Oh, begitu. Sekarang semua jadi masuk akal. Anhui, kita ini seperti bunga mawar. Itu benar. Aku mawar putih dan kau mawar hitam. Aku lebih cantik karena tidak ada yang memilihku. Tapi aku akan menerimamu karena kau hanya dapat dua suara. Begitu. Terima kasih banyak, Anhui. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar tidak dipilih nanti. Benar saja. Mawar putih, mawar hitam. Binatang yang dengar pasti tertawa. Anak laki-laki suka pada Minji karena dia baik dan juga ramah. Alasan kenapa Anhui tidak dipilih dan Jadu hanya dapat dua suara, karena kalian itu jahat dan tidak ramah. Makanya anak laki-laki tidak suka pada kalian. Apa? Kalau begitu, kenapa kalian tulis namaku? Itu karena aku punya selera yang cukup unik. Kau juga, Songun, benar tidak? Jadi kami... Yusuf, tidak apa-apa. Yusuf! Apa? Memangnya kami jahat? Kalian semua benar-benar payah. Apa kalian pikir itu membuat kami berubah? Itu tidak akan. Pemilihan popularitas yang payah, kami tidak peduli. Tentu saja tidak. Mawar hitam dengan dua suara. Mawar putih tidak dapat suara. Tos! Mereka datang. Ternyata kalian. Ya ampun, kalian baik-baik saja kan? Apa kalian terluka? Apa kami bisa bawa kalian ke ruang kesehatan? Kalian kenapa? Kami sudah memberitahu Bu Guru. Jadi kita akan lakukan pemilihan popularitas lagi. Tapi kami tidak melakukan ini karena pemilihan popularitasnya. Ya ampun, dingin sekali. Setahun berlalu seperti anak panas saja. Bulan November baru saja berakhir. Ini tidak mungkin. Aku malah berpikir, kapan tahun ini berakhir? Sudah lama aku menunggunya. Akhir tahun, akhirnya datang juga. Daging sapi. Ibu, apa ibu berhasil mendapatkan bonus akhir tahun ayah tanpa kekurangan? Kita semua bisa makan daging sapi minggu depan, kan? Jangan berkeliaran di dapur saat ibu memasak ya. Kerjakan PR kalian, jangan kemana-mana. Kalau tidak, kalian tidak akan makan apa-apa. Halo? Minji? Hai Jadu, apa aku boleh ke rumahmu sekarang? Semua sedang pergi dan aku di rumah sendirian. Aku tadi membeli teboki, kau pasti belum makan, iya kan? Maaf Minji, tapi di rumah sedang ada tamu, jadi... Oh, untunglah aku belum ke rumahmu, untunglah aku menelpon dulu. Jadi aku bisa tahu, tidak apa-apa, sampai ketemu besok ya. Sampai jumpa. Memangnya di mana tamu yang ada di sini? Ya ampun! Apa kakak tidak mau Minji datang? Karena kakak tidak mau berbagi daging dengannya. Iya. Tapi dia tuh kan sahabat kakak. Aku akan anggap dia sebagai sahabatku setelah aku menghabiskan dagingnya. Kalian makanlah yang banyak. Di panci masih banyak. Iya, Bu. Hei, iya kebaik. Sudah kerjakan PR itu ya? Wah, aku tahu. Selamat pagi. Selamat pagi, Jadu. Kenapa perutmu begitu? Kau menyembunyikan bola dalam kausmu ya? Ya ampun, memangnya perutku sebesar itu ya? Apakah itu perutmu?
Iya, aku makan terlalu banyak kemarin. Kau bilang kau kedatangan tamu, jadi kau pasti banyak makanan enak kan? Oh, aku hampir saja lupa. Aku bawa ini agar kau bisa makan juga. Itu cokocok! Kakakku membelikannya untukku kemarin, tapi aku tidak makan agar kita bisa makan bersama. Benarkah? Aku akan anggap dia sebagai sahabatku setelah aku menghabiskan dagingnya. Mungkin kau masih kenyang, tapi ayo makan bersama. Iya, terima kasih. Minji selalu berbagi makanan denganku kalau punya makanan enak, tapi aku tidak. Minji, apa kau mau datang ke rumahku dan makan malam denganku? Terima kasih ya sudah mengundangku. Terima kasih banyak. Apa ini? Daging lezat ini apa ya? Kau tahu rasa daging sapi kan? Oh iya, ibu lupa mengambil seladanya. Tidak perlu, terima kasih. Oh iya, kau makan yang banyak ya. Ini terlalu asin. Minji mau tambah lagi ya. Jadu, makanannya enak sekali. Sampai ketemu besok di sekolah ya. Makan lagi di sini lain waktu ya. Tidak, jangan repot-repot. Terima kasih, sampai jumpa. Dah. Aku pulang. Ibu, tolong buatkan aku makan malam. Aku lapar. Apa? Tadi kau bilang makan malam di rumah Jadu, benar kan? Oh ya, Pak. Apa rencanamu untuk bonusnya kali ini, Pak? Aku serahkan semua kepada istriku agar kami bisa makan daging sapi Korea. Ah, benar juga. Istrimu itu kan pintar memasak ya. Aku jadi iri rasanya. Ahli memasak? Siapa yang bilang begitu? Aku makan karena daging sapi Korea itu sangat mahal dan kami tidak sering makan. Tapi rasanya jadi tidak enak. Bukannya kau pernah bilang anak-anakmu itu menyukainya? Ibaratnya memberi daging pada karnivora yang cuma makan rumput. Apa saja pasti enak bagi mereka. Minji, kau tidak les kan hari ini? Kau mau tidak makan malam di rumahku? Jangan! Kali ini kau yang datang ke rumahku saja. Ibuku ingin kau datang. Ibuku masak iga rebus. Enak sekali. Benarkah? Kau tidak apa-apa? Memangnya kenapa? Seleraku ini sangat tinggi. Jadi mungkin aku tidak suka masakan ibumu. Wah, ini masakan apa? Itu iga rebus. Apa kau menyukainya? Aku benar-benar tidak percaya ini. Rasanya lembut sekali, kenyal, dan meleleh di mulutku. Apa ini benar-benar iga rebus? Ibu! Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ada apa? Apa maksudmu begitu? Jauh ini apa yang ibu lakukan dengan daging sapinya? Kenapa iga rebus buatan ibu tidak enak? Apa katamu? Aku makan iga rebus yang dibuat ibunya Minji untuk makan malam. Rasanya enak sekali, tidak bisa dibandingkan dengan yang biasanya ibu masak. Kenapa kakak bilang begitu? Memangnya kenapa? Kenapa kau mempermasalahkannya? Katakan pada ibu. Diam-diam, aku bawa pulang iganya. Ibu harus mencobanya juga. Kenapa membawa makanan pulang seperti pengemis saja? Karena enak sekali. Aku juga mau. Wah, enak sekali. Ini semua benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kalau ibu juga mau mencobanya? Rasanya enak. Bahkan lebih enak daripada buatanku. Mereka tega sekali membuat ibu mereka sendiri merasa malu. Aku melakukan semua pekerjaan di rumah ini tanpa pamrih. Kenapa airnya tidak dingin?
terjadi? Kenapa semua daging-daging yang di sini tidak ada? Aku mohon, maukah ibu memasak iga rebus untukku dengan ini? Jadu? Jadu membuat ibu benar-benar merasa malu, Jadu. Ya, halo. Ini ibunya Sohun ya? Ini ibunya Jadu. Untung ada di rumah. Ya, ada apa ibunya Jadu? Katakan saja. Aku dengar kau punya sertifikat untuk masakan Korea, benar kan? Aku mau memanjakan selera makanan anak-anakku. Semuanya, ayah pulang. Ibu di mana? Aku tidak tahu. Ibu tidak ada di rumah saat aku pulang dari sekolah. Ayo, kami lapar sekali. Memangnya tidak ada makanan di rumah? Apa ibu kalian itu tidak memasak? Ternyata masak iga rebus itu mudah sekali ya. Ibunya Jadu. Oh, apa kabar? Habis pulang dari pasar ya. Aduh, banyak sekali belanjaannya. Apa ada tamu? Kami akan mengadakan pesta di pusat pertemuan minggu ini. Tugasku belanja bahan makanan untuk lansia. Ibunya Minji yang akan memasaknya. Kalau dia masak, masakannya enak sekali. Apakah tamu? Jadi yang bertugas memasak adalah ibunya Minji. Dia itu benar-benar ahli memasak, bukan? Mungkin dia akan memasak iga rebus, begitu. Apa kalian butuh bantuan? Silakan dimakan. Silakan dimakan. Wah, rasanya enak sekali. Iga rebusnya enak sekali. Benar tidak ibunya Jadu? Banyak yang harus dibersihkan. Biar aku yang mencuci semuanya. Tidak, biar aku saja yang mencucinya. Kau bisa pergi sekarang. Kau pasti lelah sudah memasak makanan yang enak seperti itu. Kenapa ibu pulang malam sekali? Aku kelaparan. Tidak ada kimchi di kulkas. Aku mau makanan, nasinya juga. Yang ibu masak cuma makanan ini. Rasanya tidak enak. Ibu mau tanya sekarang. Kalian mau makan kimchi atau makan daging? Daging! Jangan patah semangat. Kita bisa melakukan kesalahan. Itu wajar saja. Kita melakukan kesalahan kalau kita terburu-buru saat memasak. Apa maksudnya? Siapa yang melakukan kesalahan? Iga aku tidak mengerti. Di pesta di pusat pertemuan waktu itu. Aduh, aku memasaknya seperti biasa aku memasak. Ini sisa iga rebusnya. Aku membungkus semua sisanya. Aku pikir tidak ada yang mau lagi makan itu. Jadi aku tidak perlu memasak lauk selama sebulan. Coklatnya begitu terasa, manis dan renyah. Aku tidak bisa berhenti makan. Angie! Permisi, apa bisa kalian lebih mundur sedikit? Kita kan belum pernah lihat. Masa kita belum pernah lihat. Seperti apa ya prosesnya? Aku belum pernah melihat syuting iklan di kota ini. Ini keren sekali ya. Nonaka, aku meminta tanda tanganmu. Diam, bodoh. Kau membuat aku malu. Dia tidak cukup cantik untuk jadi bintang. Dia cuma ahli dalam berakting. Cantiknya, bagaimana?
mana dia punya mata, hidung dan mulut seperti itu di wajah yang kecil. Cok-cok, andaikan aku bisa makan cok-cok seharian penuh, aku ingin sekali. Tolong jangan ribut saat syuting dilakukan ya. Kami ingin kalian bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Nona Ke, itu sangat baik. Tapi apa kau bisa tunjukkan coklat yang lebih enak dengan ada sisa coklat di mulutmu itu? Bisa kau lakukan? Tentu saja, Pak Sutradara. Baiklah, siap. Action! Aku tidak bisa berhenti setelah mencobanya. Cut! Sekarang kita butuh satu rekaman latar belakang. Semuanya, ayo bersorak-sorai. Ini sudah bagus, tapi ada yang hilang dari sini. Pak, kita harus selesai sebelum matahari terbenam. Bagaimana jadinya nanti? Tidak ada pilihan lain. Ayo edit bagian yang ini, sekarang juga. Ini adegan terakhir. Tampillah dengan menarik dan manis ya, semuanya. Kamera, siap. Action! Siapa yang ada di belakang itu? Hei, sedang apa? Hei, nak, apa yang kau lakukan? Itu kan iklan yang direkam di kota kita. Manis dan renyah. Aku tidak bisa berhenti. Wah. Oh, Ibu, aku dan Durungji ada di TV. Manis dan renyah. Aku tidak bisa berhenti setelah mencobanya. Ya ampun, apa itu? Halo? Maaf, kau sutradaranya? Ya, jadi begitu ya, iya. Apa Ibu sudah lihat iklannya? Iya, baru saja aku melihatnya. Anak perempuanmu dan kucingmu sangat menikmati cemilannya. Jadi aku gunakan rekamannya untuk iklan. Aku ingin tahu apakah keberatan atau tidak. Berkat anak perempuanmu itu, iklan kami jadi sangat laris. Aku ingin bicara tentang sesuatu. Apa? Apa yang ingin kau bicarakan? Apa? Kontrak resmi? Apa itu benar? Iya, aku serius. Mereka minta aku dan Durungji untuk tampil lagi. Jadi maksudmu mereka ingin kau jadi pemain tambahan yang makan banyak ya? Jangan bilang begitu. Kau sendiri belum pernah tampil di TV. Apa katamu? Lupakan saja. Semua siap? Action! Cut! Itu bagus sekali, luar biasa! Itu menakjubkan, Jadu Nurongji! Bagaimana cara kalian melakukannya dengan sangat sempurna dalam sekali rekam? Apa? Kami melakukannya dengan sempurna? Tentu saja, aku tidak perlu merekam lagi. Apa maksud Bapak bilang begitu? Bapak tidak bisa berhenti. Bukankah cok-cok yang harus dimakan jumlahnya masih banyak? Aku akan mengirim ke rumahmu kalau kau mau. Tidak mungkin. Ibu hanya boleh aku makan satu dalam sehari. Apakah kameranya masih menyala? Apa maksud Bapak bilang begitu? Bapak tidak boleh berhenti. Bukankah cok-cok yang harus dimakan jumlahnya masih banyak? Aku akan mengirim ke rumahmu kalau kau mau. penonton. Apakah kalian pernah melihat video yang sedang tren di internet baru-baru ini? Video seorang anak perempuan dan kucing dengan jumlah view yang besar yang mengalahkan ketenaran video Gangnam Style. Diduga video tersebut akan mencapai 5 juta views dalam waktu yang singkat. Heh, aku beli cemilannya setelah menonton iklannya. Kucingnya itu manis sekali ya. Hah, Ibu, coba lihat kucingnya. Itu dia kan? Benar kan, Ibu? Apakah serius? Ada iklan baru lagi? Keren. Wow. Jadi iklannya tentang apa, Kak? Oh, iklannya tentang ramen dan es krim. Jadu akan jadi aktor utama dalam iklan ramen. Aktor utama? Ibu, aku lapar. Makanannya ada di panci, ambil saja sendiri. Apa ini? Ini ramen. Rasa minyak enak sekali. Mari kita temui bintang yang baru terbit ini, Jadu dan Kucing Nurongji, yang tiba-tiba muncul dalam iklan TV.
Halo, Nak. Senang sekali rasanya kalian bisa ada di sini. Aku dengar kalian mendapatkan tantangan baru. Ini langkah yang sangat mengejutkan untuk aktor anak-anak yang baru, benar kan? Itu benar. Aku dan Durungji mendapatkan peluang untuk tampil dalam drama TV. Musim kedua, judulnya Pria Yang Datang Dari Bintang. Dan kami akan jadi kakaknya alien dan hewan peliharaannya. Apa? Itu tidak mungkin. Aku marah. Adik, kakak kan sudah bilang jangan bertingkah laku seperti makhluk asing. Jangan makan terlalu banyak. Tidak mungkin, makanan bumi enak sekali rasanya. Tidak ada yang bisa melarang makan ya. Tapi kau tidak boleh makan makanan kucing ya. Ini... Cut. Baiklah, ini bagus sekali. Coba aku lihat. Adegan berikutnya hanya Jadu dan Pak S. Jadi Nurongji, bisa istirahat dulu sebentar ya. Oh, sekarang giliran aku dan Pak S. Pergilah ke ruang tunggu, Durungji. Aku akan segera kembali ke sana nanti. Durungji, aku datang. Durungji. Kau di sini ya? Sekarang giliranmu. Apa dia keluar untuk buang air kecil? Di mana dia? Permisi, apa kau melihat Durungji? Aku belum melihatnya. Jadu, apa yang kau lakukan? Cepatlah kemari dengan Nurongji. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Halo? Apa maksudmu Durungji hilang? Aku kembali ke ruang tunggu setelah menyelesaikan adeganku. Tapi dia tidak ada di sana. Dia tidak ada di mana-mana. Tenang dulu. Ibu akan pergi ke sana. Kita cari sama-sama ya. Durungji! Durungji! Ibu rasa dia tidak ada di ruangan ini. Ibu, mungkin dia pulang. Benar atau tidak? Karena kucing kan pintar melacak tempat. Durungji! Ibu, kita harus bagaimana? Bagaimana kalau Durungji mengalami kecelakaan? Halo? Apa? Kau bersama Durungji sekarang? Halo? Kau pasti yang bernama Jadu ya? Halo? Kau siapa? Kenapa kau bawa Durungji pergi? Aku pemilik Durungji. Apa? Iya, aku pemilik Durungji. Bukan, maksudku aku pemilik Cici. Jelas dia menculik Durungji, Pak Polisi. Dia mengubah nama Durungji. Aku benar-benar ketakutan. Ini yang disebut menguntit dan menculik selebriti, Pak Polisi. Jangan buang-buang waktu lagi, Pak Polisi. Ayo lakukan sesuatu. Kami datang untuk mengambil Durungji kembali. Maukah kalian lihat foto ini dulu? Ini Durungji. Aku kehilangan dia waktu masih bayi. Aku sudah mencarinya berbulan-bulan, tapi tidak ketemu. Tapi aku langsung mengenalinya saat dia tampil dalam iklan. Tidak, kau salah. Ayahku yang membawa Durungji ke rumah kami. Aku sudah bilang, aku pemilik kucing ini. Tidak mungkin, itu tidak benar. Dia itu kucing kami, dia anggota keluarga kami. Durungji, ayo ke sini. Kau ketakutan, iya kan? Durungji. Aku rasa dia adalah pemilik lama Nurongji. Kalau itu benar, kita tidak bisa mengambil Nurongji darinya. Iya, aku rasa dia butuh waktu. Aku rasa dia tidak bisa syuting untuk sementara waktu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Aku tidak butuh iklan dan drama TV. Kalau aku tidak melakukannya, Durungji pasti tidak akan pergi. Aku sangat menyesal. Dia jahat. Walaupun bertemu pemilik lamanya, bagaimana dia lupa dengan saat-saat kita bersama? Ibu, aku kangen Durungji juga. Ibu, apa benar kita akan makan steak? Tentu saja.
Ayo makan sebanyak yang kita mau, setelah itu kita ke bioskop. Hai Jadu, kau mau menonton film apa? Terserah, film apa saja. Siapa yang buang sampah di depan rumah kita? Apa? Suara apa itu? Mana? Aku kirim dia kembali ke rumahnya Jadu. Dibuang air besar di mana-mana dan menggaruk-garuk dinding. Dia buat aku kesal sekali. Tapi kau bilang kalau kau menginginkan dia kembali. Karena aku pikir dia terkenal, aku juga ingin masuk TV. Tapi tidak ada yang mau kalau tidak ada Jadu. Aku kesal. Anak-anak, bagaimana kalau sekarang kita telepon anak itu dan tanya apa yang terjadi? Tidak usah. Pokoknya aku tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting sekarang Durungji sudah pulang. Ya sudah, baiklah kalau begitu. Apanya yang enak? Ibu tidak tahu ya kalau saus tomat di atas hotdog itu enak sekali. Ibu mau coba tidak? Apa? Tidak, terima kasih. Ini sempurna, tepat seperti yang ku mau. Ya ampun, berantakan sekali. Tunggu dulu. Apa kau mau pakai yang itu? Mimi, bagaimana kalau yang ini saja? Kau mau kan? Apa? Ibu sama sekali tidak mengerti mode. Ini keren sekali. Dasar anak-anak. Halo, ini Hodol Choi dari tim penjualan 3. Ayah, ini ibu. Ibu masukkan susu ke dalam kotak bekal ayah. Ayah tahu kan? Iya, tentu saja ayah tahu. Ibu cuma mau mengingatkan ayah untuk minum susunya. Ayah mau makan malam di luar kan? Bagaimana ibu bisa tahu itu? Ibu tahu semua tentang ayah. Memangnya ayah tidak tahu? Wah, ibu benar-benar tahu semuanya. Ayah mengkhawatirkan soal makan malam. Meskipun ayah suka sekali minum, tapi ayah tidak suka acara makan malam dengan bos. Ibu mengerti maksud ayah, tapi ayah kan harus pergi. Jadi ibu cuma mau bilang jangan lupa minum susunya. Jadi menurut acara TV kesehatan, kalau ayah minum susu sebelum minum-minum... Iya, ayah pasti akan minum susunya. Apa diminum susunya ya? Tolong dengarkan ibu ya. Semuanya akan baik-baik saja kalau... Aduh, pelan-pelan. Rasanya sakit sekali ya. Ibu kan sudah bilang, harusnya dengar kata ibu. Ibu benar-benar tega. Aku sedang kesakitan seperti ini, tapi ibu tidak melakukan apa-apa. Apa kau ingin ibu melakukan sesuatu? Tunggu dulu ya. Ibu akan oleskan pasta kedelai di atasnya. Apa? Pasta kedelai? Memangnya ibu mau membuat sup ya? Sudahlah. Wah, kakak mimisan lagi ya? Apa? Ini cuma saus tomat. Kenapa ada saus tomat keluar dari hidung kakak? Ini itu semua memang ulah gara-gara ibu. Rasanya enak sekali. Cowok Jadu, jangan lari begitu pelan-pelan jalannya. Dengarkan ibu. Kalau kau tidak, nanti kau jatuh. Tenang saja, Bu. Aku bisa berjalan di sini dengan mata tertutup. Jadu! Itulah akibatnya. Ibu kan sudah bilang nanti kau jatuh. Benarkan kata ibu? Tunggu dulu, hotdognya. Di mana hotdog? Ya ampun, yang dipikirkan hanya hotdog saja. Apa? Kenapa ibu ketawa?
Apa ini? Ibu terus bilang kalau aku akan jatuh seperti mendoakanku. Itu sebabnya aku jatuh. Kau jatuh karena tidak mau dengar kata ibu. Tolong hentikan ini. Aku dalam masalah. Seharusnya aku dengarkan ibu. Ada apa? Kemarin aku lihat aktris terkenal memakai gaun polkadot dalam drama TV. Gaunnya bagus, jadi aku pakai ini. Lalu? Lalu? Apa yang terjadi? Aku dengarkan ibu. Ibu, aku hanya mau pakai-pakai yang ibu pilih mulai sekarang. Ibu bilang juga apa? Kalau kalian dengarkan ibu, ibu yakin kalian tidak akan dapat masalah. Tunggu dulu. Baunya seperti kimchi yang kita makan sebulan yang lalu. Karena itulah, ibu menyuruh Mimi untuk pakai yang lain, kan? Berhenti bicara yang aneh-aneh dan buang sampahnya! Ibu saja yang buang sampah. Ibu itu selalu saja memikirkan hal-hal yang menguntungkan ibu. Ayah! Ayah bawa ayam untuk kalian. Sebenarnya, berkat susu yang ibu berikan pada ayah, ayah jadi tidak ikut makan di kantor. Susu? Maksud ayah susu yang di kulkas? Itu susu sudah kadaluarsa. Diamlah, jangan ikut campur. Susunya hanya kelewat beberapa hari saja, tidak apa-apa. Aku tahu. Ayah mondar-mandir kamar mandi seharian tadi. Jadi direktur kantor menyuruh ayah pulang. Apa? Ini tidak seperti yang kuduga. Begitu. Jadi mulai sekarang kita harus dengarkan ibu ya. Seperti yang kalian lihat, kalau kalian mendengarkan ibu, kalian akan diberkati dan hanya hal-hal baik yang terjadi. Ya ibu, kami akan mengingatnya. Ya ampun, aku akan memberitahu kebenarannya. Ibu hanya tidak mau membuang susu kadaluarsanya. Jadi... Ini benar-benar menyebalkan. Rumahku jadi kerajaan ibu sepenuhnya. Rumah lainnya juga begitu. Kita harus dengar ibu sepenuhnya. Tidak ada kata tidak. Ibu itu sukanya mengomel. Dan sekarang ibu jadi semakin suka mengomel. Kami harus percaya semua yang ibu katakan, meskipun ibu bilang Meju dibuat dari kacang-kacangan. Ibumu benar, Meju memang terbuat dari kacang. Oh, benarkah? Sejak kapan? Aku pulang. Baby? Rasanya sakit. Mana yang sakit? Perutku rasanya sakit. Ibu, baby kenapa? Bukan masalah besar. Ibu rasa perut baby bermasalah sewaktu makan es krim. Baby sepertinya kesakitan. Aku tidak makan es krim. Baiklah, kalau begitu kau makan yang lain saja ya nak. Apa ibu mau membiarkan baby kesakitan begitu? Ayo kita bawa dia ke rumah sakit, Bu. Tidak perlu ke rumah sakit. Sakitnya tidak serius. Tenang saja, adikmu akan sembuh. Memangnya akan ada masalah kalau kalian mendengarkan ibu? Aduh sayang, sayangku, kau pasti akan segera sembuh ya. Kalau perutnya digosok pakai ini, pasti sakitnya langsung hilang. Iya. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Sepertinya dia harus segera dioperasi. Karena usus buntu akut. Apa? Dia pasti bilang kalau perutnya itu sakit sekali. Hampir saja kondisinya membahayakan. Bukannya dia cuma sakit perut saja. Bagaimana ini? Baby kecil yang malang. Pasti dia sangat kesakitan. Apa kalian dengar kata dokter? Dokter tidak bilang tentang perceraian tidak bagus. Ibu rasa dia pasti akan sembuh karena ibu.
Baby, perutnya tidak sakit lagi kan? Iya, rasanya sama sekali tidak sakit. Kami pergi ke sekolah, Bu. Anak-anak, sepertinya hari ini akan hujan. Bawa payung ya, biar tidak kehujanan. Tidak, aku tidak mau bawa. Aku juga tidak mau. Kalian ini, indera ibu lebih tajam dari peramal cuaca. Sebaiknya kalian dengarkan ibu. Tidak, aku tidak mau. Karena aku tidak mau dioperasi gara-gara usus buntu. Apa? Dasar anak-anak nakal. Ibu, aku mau pipis. Ibu. Dorongji, ibu di mana? Aku mohon. Aku memohon turunkan hujan yang lebat. Lihat kan, aku bilang juga apa. Kalau tidak mau dengar kataku, kalian dapat masalah. Ya, ibu berpikir kalau kami tidak bisa apa-apa tanpanya. Kalau kami basah kuyup karena hujan, ibu pasti merasa senang sekali karena dia benar. Ibu pasti merasa senang. Aku ikut sedih mendengarnya, kau pasti lelah ya. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku harus ganti pakaian dengan pakaian model lama ini untuk melakukan apa yang dikatakan ibu. Bagaimana ibu bisa bilang dia selalu benar? Aku tidak bisa bilang apa-apa, dia kan ibuku. Ibu pulang. Aku tahu. Ibu selalu saja mengomeli kami. Tapi masalahnya, ibu membuat kami kesal hanya karena hal-hal kecil. Tapi ibu lebih sering bersikap baik pada kita. Kata benar. Menyombongkan diri saja. Benar. Ibu kalian memang seperti itu. Ngomong-ngomong, kita yang membuat ibu jadi seperti itu. Coba pikirkan baik-baik. Banyak sekali yang dilakukan ibu untuk keluarga kita. Bersih-bersih, mencuci baju, memasak, pokoknya semuanya. Padahal, ibu bisa saja memikirkan diri sendiri. Tapi ibu malah menggunakan waktunya untuk mengurus keluarga kita. Tapi kita tidak menghargainya. Semuanya selesai. Banyak mengeluh. Ibu ingin kita menghargai usahanya. Tapi kita tidak melakukan itu padanya. Ibu merasa kita tidak menghargai usaha ibu. Wah, pasti ini sudah cukup. Kalian kan suami istri. Semuanya, ayo nanti kita sambut ibu saat ibu masuk ke rumah. Itu ide bagus. Ayo kita beri pujian khusus untuk ibu. Wah, kedengarannya menarik. Tidak usah terima kasih. Ibu tidak mau kalian pura-pura baik kepada ibu. Ibu! Ibu sudah lama berdiri di situ ya? Aku benar-benar merasa sangat khawatir karena aku kira ibu belum pulang. Iya, Bu, benar. Kami baru saja mau pergi mencari ibu. Ibu sepertinya bersinar terang. Apa ibu benar-benar ibuku? Hentikan anak-anak nakal. Ayah sayang, bagaimana kalau sekarang kita berdua memanggang daging? Dengan senang hati. Daging? Seharusnya aku tidak makan ramen. Kalian bilang pada ibu kalau kalian suka ramen. Tidak mungkin. Yang paling kami sayang adalah ibu. Aku mau pergi. Biarkan aku pergi. Ibu, aku mau ikut pramuka. Aku mau pergi berkemah. Kita tidak bisa membayarnya. Jangan merengek seperti itu. Tidak usah minta itu lagi. Minggi, saya Ugdol-dol akan pergi berkemah juga. Tapi kenapa aku tidak boleh? Aku mau pergi. Jadu, aku punya berita bagus untukmu. Aku sudah beritahu guru pramuka. Lalu dia mengatakan kalau aku bisa mengajak salah satu temanku. Benarkah? Kau bisa ikut perkemahan sebagai anggota pramuka, Jadu. Jadi kita harus semangat. Tentu saja. Terima kasih ya, Bu Guru. Ini seragam yang diberikan oleh senior. Pakai ya saat bergabung di perkemahan. Ada peraturan yang harus kau ikuti. Pastikan kau membaca dulu panduannya. Baik, Bu.
Daerah pegunungan terasa lebih dingin dari daratan biasa, jadi kita butuh pakaian tebal. Guru akan memberi kita tenda dan bahan makanan, jadi kita bisa bawa barang-barang dasar. Apapun barang dasarnya, aku harus mempersiapkan banyak barang. Ibu, apa kita punya panci kecil? Ibu, apa kita punya sekop? Ibu, tidak punya kantung tidur ya? Tidak punya ya? Kau membuat rumah berantakan hanya untuk pergi berkemah? Perkemahan pramuka, pengalaman baru, aku tidak sabar lagi. Kau sudah bawa semua sudah. Perlengkapannya. Kau bagaimana? Jangan ada yang tertinggal. Kan, kau membawa payung ya? Juga kan? Siapa tahu hujan. Hai Jadu. Bagaimana kabarmu, Cok Jadu? Hai Jadu, kau sudah datang. Wow, kau bawa banyak sekali. Aku mempersiapkan barang-barang dengan sangat hati-hati. Kau kesini untuk menjual barang. Kau tidak tahu cara bersiap-siap karena kau belum pernah berkemah. Aku kira kau juga menjual barang. Baiklah, semuanya sudah ada di sini ya. Ayo, kita pergi. Jadu, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, ini mudah. Aku mengerjakan hal-hal yang lebih sulit di rumah. Begitu ya. Kau harus berusaha lebih keras lagi. Kau ini payah sekali. Ngomong-ngomong, kenapa harus kami yang membawa barang-barangmu? Kenapa? Kalian tahu tidak semangat pramuka? Artinya kalian harus mengabdikan diri pada masyarakat. Iya, itu benar. Nah, itu sebabnya ada pramuka. Jadi kita bisa mempelajari pengabdian dan kasih sayang pramuka. Ayo cepat, bawa barang-barangnya dan ikuti aku. Baiklah, kita sekarang sudah sampai. Jadi, bereskan barang-barang kalian ya. Dirikan tenda kalian juga ya. Iya. Kencangkan lagi. Ayo cepat. Aku sudah beres. Mana aku bisa? Jadu, kau pernah mendirikan tenda ya? Kau hebat sekali. Terima kasih. Ini tidak sulit. Aku biasa melakukan ini di rumah. Begitu ya, aku senang sekali mengajakmu ke sini. Kalian ini kenapa? Jadu saja bisa mendirikan tenda, padahal ini pertama kalinya dia berkemah. Kalian mau mengabdikan diri kalian seperti ini? Kami membantumu, belum mendirikan tenda kami. Kau jahat sekali. Kalian benar-benar tidak mengerti arti semangat pramuka ya? Diam-diam. Kita akan menyalakan api unggun malam ini. Bisa kalian kumpulkan ranting-ranting di sekitar sini? Kita butuh banyak ranting. Baik, Bu. Itu tidak masalah. Sepertinya Jadu terbiasa mengumpulkan kayu bakar. Apa dia melakukan juga di rumah? Jadu! Mimi! Buka pintunya! Ibu, aku tidak tahu kalau ibu sudah pulang. Sepertinya Jadu itu ikut kursus khusus di rumahnya ya. Ah.
Aku tidak boleh kalah oleh anak yang belum punya lencana pramuka. Aku akan urus ini sendiri. Aku rasa jadu hanya bisa memunguti ranting-ranting kecil saja. Aku akan mengumpulkan kayu bakar yang besar agar cocok dengan lencana pramuka yang kupakai ini. Anak-anak, apa kalian melihat Enhui? Tidak. Aku tidak melihatnya dari tadi, Bu. Itu sebabnya kita sekarang bebas tidak ada dia. Aku rasa tidak ada kayu bakar yang lebih besar dari ini. Sini gelap sekali, aku tidak bisa lihat apa-apa. Bagaimana cara kita mencarinya? Terkadang kita bisa melihat lebih baik tanpa lampu senter. Apa caranya? Ibu! Ibu, aku takut. Aku tidak lihat apa-apa. Listriknya sedang padam, tapi akan menyala sejam lagi. Ibu, boleh nyalakan lilinnya? Kita tidak perlu buang-buang uang untuk beli lilin. Bagaimana kalau nanti rumah kita kebakaran? Kita akan baik-baik saja. Kemarilah. Anak-anak, tutup mata kalian sebentar. Sekarang, buka mata kalian lagi. Aku bisa melihat wajah kalian walaupun tidak ada cahaya. Mata kita memang bisa beradaptasi dalam gelap dan melihat tanpa cahaya. Ini adalah kebijaksanaan hidup. Kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa jalan lagi. Enhui, kau di mana? Aku di sini. Aku di sini. Tolong aku, cepat. Tolong aku. Enhui, jawab aku. Ada di sini, Enhui. Aku rasa kau itu sangat kreatif, Jadu. Tidak juga, itu bukan apa-apa. Tapi terima kasih ya. Aku senang aku lihat ada yang menangis minta tolong. Itu karena ada sesuatu yang masuk ke mataku. Baik, Bu. Biar aku yang melakukannya. Aku tahu kau pasti kelelahan hari ini. Aku pulang. Anak ayah paling besar sudah pulang. Ayah, coba lihat ini. Aku punya lencana yang menyatakan aku resmi jadi pramuka. Wah, kau anak yang hebat. Ayah bangga sekali. Jadi bagaimana kabarmu? Jadi bagaimana dengan perkemahan pertamamu? Perkemahan rasanya menyenangkan. Wah, ceritakan pada ayah lagi. Ayah tanya sekarang karena ayah tidak tahu banyak tentang pramuka. Ya, yang aku lakukan hanya... Apa saja yang kau lakukan, nak? Maksudku, kalau aku boleh jujur, rasanya hampir sama seperti saat tinggal di rumah kita. Apa maksudmu? Aku rasa tidak ada bedanya antara perkemahan dan rumah kita. Ibu kan sudah bilang, tidak ada istimewanya kalau ikut perkemahan pramuka atau semacamnya. Itu hanya buang-buang uang dan waktu.
Ayo cepat cuci tanganmu dulu sana. Ibu sudah buat sup hangat untuk sarapan. Tidak perlu yang orang bilang, makanan di rumah yang paling enak.